Oke, teman-teman, saya coba grouping lagi ya. 5 tembakan lagi untuk GSB knockout 13,43 green. Oke. Sudah masuk. Sasaran yang paling kanan ya, kanan paling bawah ya. 5 tembakan ya, kanan paling bawah. Groupingnya kayak apa? Angin kencang sekali ya, teman-teman ya. Oke, 5 tembakan ya. 1 2 baterainya habis. Oke, tembakan ketiga sekarang ya. Tembakan ketiga. Naik. Tembakan keempat. Tembakan kelima. Oke. Gitu ya, teman-teman. Kita analisa aja bareng-bareng. Bagaimana hasilnya, kita analisa bareng-bareng. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, teman-teman. Kali ini saya mencoba lagi ya, mencoba lagi GSP knockout ya, GSP knockout itu saya naikkan lagi OP-nya di kira-kira di 1860 gitu ya, 1860 ya, 1866, 1860 lah gitu ya, 1860 sampai 1866 gitu. Agak ada naik, ada turun begitu maksudnya. Gitu ya, oke. Sasarannya ini ya, saya coba ini. Nah, ini setternya. Sebentar, setternya ini, oke. Saya tembak di sini, kenanya di sini ya, oke. Nah, terus saya nggak puas, saya coba lagi di sini. Nah, ini, kenanya tetap di kanan, berarti memang anginnya ke kanan gitu ya, anginnya dari arah kiri ke kanan gitu. Oke, saya tembak sini, kena sini, saya tembak sini, kena sini. Karena ini rapid, dia agak turun gitu ya. Waktu, apa namanya, waktu OP-nya di bawah, saya tembakkan, dia kena sini. Oke, nah setelah itu saya koreksi, saya ambil di jarak tengah-tengahnya sini, oke. Kira-kira saya ambil di sini gitu ya, koreksinya. Nah, ini hasilnya. Oke, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya di 1860, gitu ya. Nah, ini saya tembak awal kena sini, terus 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya. Anggap aja kalau ini nggak ada. Jadi ini titik terpanjangnya di 2,2 cm ya. 2,2 cm. Nah, ini.
Kalau misalkan ini ngikut, berarti anggap aja yang terpanjang adalah ini. Di 3,5 center to center ya, 3,5, 3,5 senti itu. Sasaran 2,5 senti. Gitu ya. Cukup puas saya ini. Setelah saya perbaiki dari 1800 ke 1860, dia sudah cukup bagus. Perkenaannya cukup bagus gitu ya, teman-teman. Ini hasil dari OP 1860. Coba nanti saya mau di 2000 gitu ya. Itu bagaimana untuk ngangkat 13,43 grain ini. Gitu ya. Memang banyak yang bilang tidak terpengaruh dengan OP. Kita hanya main ke OP-nya misalkan tetap di ya 1800, terus kita mainin aja di per hammer. Nah, tapi saya akan, maksud saya akan mencoba regulator Huma saya ini gitu, maksudnya bagaimana sih performanya dia kalau misalkan kalau 1800 pinball kan juga bisa gitu. Maksudnya ketahanannya dan lain sebagainya, saya ngetes regulator juga gitu. Maunya di 2000 gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Begitu dari saya. Salam sehat, salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.